Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita nanti aku pencet loncengnya ya. Terima kasih. Bye. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membawa Tompi dan Dompi vaksin. Sekarang kita mau bawa mereka menggunakan pet kargo ya guys. Jangan salvo kesini. Ini emang jauhnya lagi gede banget ya guys. Oh my god. Mari kita bawa Tompi Dompi. Ayo Moy. Tompi masuk ke keranjang hijau. Nanti habis divaksin jadinya nggak di kandang lagi guys. Sini. Di sini. Dibuka di sini. Dompi pertama kali ya jalan-jalan di mobil berarti. Belum pernah kan? Yeay, ayo kita bawa Moy. Berangkat, berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Udah berisik nih. Dua-duanya berisik. Ada dindin tuh. Mana? Lagi cebok. Misi dindin. Halo, udah jadwal vaksin nggak? Tompi, tapi satu lagi mau didaftarin lagi namanya Dompi. Iya. Yang udah terdaftar apa Tompi? Mm-mm. Icut. Dompi, Dompi. Ya. Jantan. Domestik. Domestik. Ya. Itu dindin gede banget. Ini ada dental stick. Dental buat. Iya. Kucing. Jadi ada dua kucing ya? Iya. Dua-duanya vaksin ya? Iya. Iya, ya. Langsung ayo. Dadah, Dindi. Dadah. Sih, lucu banget. Let's go. Itu Dompi ya? Iya. Dompi? Di mana? Ntar takut. Enggak. Nih, sama Caca. Enggak mau keluar. Aku mau punya vlog baru ya, khusus kamu ya. Biar berani ya. Oke. Nah, namanya apa vlognya? Namanya ininya apa? Nama YouTube-nya apa kira-kira? Jangan dilipat sayang. Sini nak.
Hai guys, ini nanti Trina mau jadi YouTuber. The Mimi. Ya. Kamu berapa kilo, Dek? Dua setengahan. Oh, lebih besar daripada si Tompi ya? Tompi paling 2,4. Kalau sendiri guys, ini tuh anteng. Kalau misalkan dia sudah digabungkan dengan saudaranya, wah, rame, brutal itu mainnya udah. Oh, baru pertama kali ya kamu ya? Iya. Baru dimana, pertama dek? Kali. Di mana dek? Di mana dek? Oma udah mandi belum sih? Belum. Oma belum mandi. Halo Mas. Kerjaan kita sini dulu. Posyandu. Posyandu. Ya kan kalau misalnya apa? Dia kalau sendiri tuh gini kan? Iya. Kalau digabung? Wah. Kalau digabung gimana, Omoy? Wah, bisa kapotan bola dia. Itu coba itu si Tompi tuh anteng aja dia. Yang ditutup, Kak. Kukunya udah panjang. Oh iya, kukunya udah panjang. Mimi aja berani. Berani gak? Megang hidungnya? Enggak. Enggak. Mimi berani megang hidung? Mana dong, masa gak berani? Aku coba. Takut. Kamu takut? Coba, coba. No. Minimal Mimi ada rasa sayangnya sama Mimi ya. Dompi di mana? Dompi di mana? Ali juga ada sayangnya. Miau. Miau. Si anak gemes, si anak gemes. Si anak gemes. Itu gambar apa tuh? Lihat gambar apa? Tuh. Hah? Apa tuh? Doggy. Ada doggy. Itu namanya anjing. Itu namanya kucing. Kamu nih kucingnya. Kamu. Oh iya. Tapi dari yang mana nggak ditimbang? Nanti. Kakak, jangan lupa kak. Yang ini mana yang ini? Kakak. Yang ini mana yang ini? Yang ini mana yang ini? Oh, yang ini si Tompi. Ini Tompi. Tompi. Tompi itu warnanya hitam. Aku mau pegang. Abu. Ay, aku mau pegang. Oh, gitu. Tuh berani. Iya, lulus ya. Apa ya? On cam aja. Tuh dokter. Halo dokter. Hari ini diinjus ya? Kata dia. Oh, dokter cut lagi. Diinjus ya. Dah. Dompi dan Tompi. Sini sayang. Ada kantong gak? Gak ada. Di mana kamu? Di mana, Cek? Ya, udah berapa umurnya? Nah, itu. Kemarin di rumah udah berapa lama? Di rumah dari bulan apa ya? Juli ya? Bulan Juli deh kayaknya. Jadi semuanya jadi berapa ya? 3 atau 4? 4. Cuman dia dia sampai Dompi ruangannya pisah sama Malik sama Moeza. Karena belum di ini ya. Mm-mm. Apa vaksin?
Megang tangannya. Ajak main Tompi tuh, dia lagi nungguin tuh. Mana Tompi? Udah pernah mandi dia, Adam ya? Kenapa? Pernah dimandiin? Udah. Di rumah dok dia kalau mandi. Tapi bagus ini ya, bulunya. Cuman emang agak rontok aja sih dok. Agak rontok ya. Uh-uh. Udah kasih sama Cece yang belum? Udah. Udah berapa kali? Bulan lalu udah. Bulan ini belum. Bulan kapan? Bulan ini ya? Iya, bulan ini ya, udah Oktober ya. Ini kita vaksin, nanti sekarang kita kan semua dari tetes kutu kan ya. Udah. Udah. Nanti dia ini udah. Udah. Udah juga. Heeh. Oh ya, udah kita vaksin aja. Iya. Jalannya enggak kumis lagi dia. Sini dok. Iya, baunya bagus ya. Iya. Sehatnya dong. Pas nyampe rumah ya itu sih dok, nggak tahu berapa umurnya, iya, jadi kayak bulan Juni ya, kan? Iya, kurang lebih sama kayak gitu deh tuh. Oh iya, bisa lihat dari biji dok kalau gitu. Bisa sih dari giginya, dilihat giginya, lihat giginya ini dari 5 bulanan ke 6 seumur nama Malik berarti. Iya. Nggak beda jauh ya. Kemarin berapa Malik? Kemarin 2,4 terakhir Malik. Si do Tompi. Oh, Tompi 2,4 sama. Ibu aja lagi hamil dok. Oh iya. Sama siapa? Sama ada teman ininya. Punya jantannya. Pacak ya? Sekarang lagi bikin dulu, kasih vitamin, katanya vitamin tulang, vitamin itu dia. Tapi udah ini, udah positif malam ya, udah dicek. Oh, belum. Itu ngeceknya gimana dok? Kawinnya udah berapa lama? 14 Oktober. 14 Oktober? Oh, baru. Baru diambil kemarin. Nanti dilihat aja perkembangannya, karena 3 minggu dari ini ya, observasi nanti kelihatan iya, kelihatannya dia perubahan namanya gitu. Oke. Tapi katanya berhasil di sana. Berhasil ada video. Sih ada videonya. Harus ada yang nyata-nyata ada videonya. Iya. Berapa kali berapa sama kali? Sama apa kawinnya? Sama ragdoll. Oh, ragdoll. Kenapa Tompi mukanya bingung? Tompi kenapa? Tapi dia apa Tompi ini apa Caci sama Bapak tuh udah kan? Udah. Dia makanya sekarang apa? Meo. Oh, Meo. Apa ya? Oh, bukan. Choice kebalik sama Malik. Choice. Oke, Choice. Cois kan ada warna hijau ya? Yang warna pink. Oh, yang pink yang sebenarnya. Yang bentuk ikan. Oh, ikan. Ih, warnanya pink. Tadi dia mukanya bingung. Warna apa? Warna obatnya pink. Tuh. Oh, ya. Tompi. Sama aja. Oh, sama aja. Oh, itu Tompi. Ini bukunya Tompi. Iya. Iya, buku baru. Buku baru, iya. Iya. Kalau lagi sendiri mah anteng dok, tapi kalau digabung mainnya ini. Oh iya, memang begitu usia segini. Oh emang gitu. Iya. Kita nontonnya takut gitu loh. Dekat ini ada yang dia luka gitu enggak ya? Enggak. Emang main kalau ya? Kalau luka ya udah.
dia suka ini main, tapi iya, kan ada kucing yang kasar, adanya ekstrim banget ya. Kayak sifatnya kan mereka berdua sama Malik beda banget. Iya. Jadi pas mereka main berdua, kitanya yang takut. Iya, memang begitu. Kalau umur segini, kalau misalnya nggak kayak gitu, jadi curiga. Oh, sakit. Berarti normal ya kayak gitu. Diem, kalian mainlah yang puas ya guys. Iya, apalagi dianya ini. Apa tuh sebelumnya? Rama Sinta. Enggak tahu kita sebelumnya enggak tahu kalau itu laki dua-duanya enggak tahu kita namain Rama satu Sinta. Perempuan. Oh, namanya. Nama dia. Enggak kelihatan titiknya ya. Enggak tahu. Mau diinjus. Coba nonton pinter enggak? Pinter enggak Dompi? Pintar dan takut. Sehat ya. Sehat dong ya. Diem aja dia Ren. Iya. Takut apa? Gimana nih? Kata dia ya. Wah aku udah nih di luarnya. Tapi dia gurunya kurang. Kenapa bulunya? Iya, kayak sama kayak kakek deh. 2,5. Oh, udah naik. Kayaknya nanti agak besaran dia. Si Dongki. Jangan marah-marah. Ya. Jangan marah-marah. Tuh, tadi temannya, saudaranya baik-baik aja dia. Tompi. Tenang. Tenang loh. Ya. Mundur. Tadi dia ya. Gemes. Lebih ini ya. Lembut yang itu ya. Iya. Sama juga. Udah paling satu ya. Udah. Karena bulu pendek masih sanggup sih dok, kalau bulu panjang ngeringinnya. Tapi iya sih, tapi mereka juga takut. Cuman kan walau ini nggak pakai hair dryer masih bisa kering karena rambutnya pendek. Jadi biasain aja, nggak apa-apa, awal-awal nggak takut, jadi rutin aja kalau mau mandi di rumah, oke. Itu apa aja dok, abis vaksin dok? Ini biasanya 7-10 hari ya. Oke. Cepet-cepet ini kan dia juga apa, buat pendek ya. Dia dipisah apa-apa di dok, nanti dok? Kayak manusia aja ya, pancaroba gitu ya. Kan, namanya virus kan gitu. Itu
bulan Maret-Maret gitu dong, waktu itu dong. April, Mei gitu ya, Dek. Ya. Yang apa? Pangli, bukan? Oh iya, itu 33 itu dong. Panle atau apa ya kemarin? Panle, jadi itu filosofi. Tapi mirip-mirip panle sih. Gimana ciri-cirinya? Mencret, terus lemas, demam. Kalau cepat iya. Cepat. Itu kayaknya cuma 3 harian iya. Heeh, ngedropnya. Enggak mau makan, enggak mau minum. Cuma kalau pun divaksin juga bukan jaminan ya sama. Iya, betul. Oh gitu dong. Iya. Soalnya waktu itu yang jadi dia kayaknya ketularan temennya tuh. Yang satu udah divaksin tetap juga. Iya, gitu. Jadi kalau kayak gitu masih bisa diselamatin enggak sih, Dok? Iya, masih bisa tergantung daya tahan tubuhnya dia ya. Kalau kemarin karena masih 3 bulanan juga kali ya, Dok. Jadi rentan. Kita pemula, Dok. Iya. Cuma kalau misalnya nih. Cepat gitu dikasih terus imunnya juga kuat ya, banyak juga ya, sama bukan nggak ada. Oh gitu. Gitu, bukan nggak ada, kemarin juga ada di sini. Oh iya. Selamat dia sampai sekarang. Nah begitu ya, selama apa meninggalnya itu berapa lama punya kucing lagi? Ada 3 bulan. Dia dulu nih. Oh, kita ambil. Ada kayaknya iya deh. Ada 3 bulan ya. 2 atau 3 bulan. Baru rescue ini 2. Pas ini berhasil kita gedein, kayak papa bilang, "Ya udah deh, coba." Udah sebulan gitu ya. Sebulan 2 bulan berikutnya baru kebetulan si Mueza sama Malik kan dikasih juga ya. Jadi ada yang kelebihan udah susah ngerawatnya, katanya mau nggak gitu, terus baru dikasih. Iya, yang kemarin. Tapi yang sekarang juga lagi musim juga. Masih ada musim. Ya, masih ada kan? Masih ada gitu. Cuman gitu dia, kalau misalnya gejala awal udah ketahuan, cepet dibawa, diterima, menjadi selamat. Oh okay. Iya dok. Umurnya masih 6 bulan, 7 bulan aja juga. Cuma kalau udah tahun ke atas udah lebih kuat ya. Iya, banyak. Baik, makasih dok. Makasih dokter. Alhamdulillah. Bye bye. Makasih mas. Yeay, sudah sampai rumah. Kita akan membawa mereka ke atas dulu. Kita mau langsung taruh dia di atas, beresin tempat makan minumnya karena udah boleh gak di kandang. Jangan lupa ikuti terus perjalanan Meng-Meng ini. Saya bertemu di video klip, dan jangan lupa sampai bertemu di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.